pabrik jamur Cangar. Pabrik ini ditinggalkan oleh pengelolanya sejak sekitaran tahun 2009 hingga tahun 2010. Banyak ruangan dan bangunan yang telah kosong dan tertutup yang menambah kesan seram tempat ini. Sehingga aroma mistis kelihatan dari bangunan-bangunan tersebut. Yang sudah tidak terurus dan terawat. Sekilas tampak suram dan mencekam. Suasananya sangat mistis dan misterius. Konon katanya di pabrik ini sering terjadi penampakan-penampakan makhluk astral. Dan seringkali ada suara bayi yang menangis. Bekas pabrik ini sangat luas. Seringkali masyarakat sekitar diganggu oleh makhluk yang menyerupai wanita berpakaian putih. Mungkin itu suntil bolong ataupun kuntilanak. Sangat seram. Tempat ini jauh dari pemukiman warga. Sehingga tempat ini jarang dijamah oleh manusia.